أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah di dalam kesempatan video kali ini saya Cak Luk, akan melanjutkan ngaji kitab wasiatul mustafa kita yang mana pada kesempatan kali ini ialah terkait dengan pesan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu yang berhubungan dengan rahasia sedekah yang terbaik sebagaimana diwasiatkan atau dipesankan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah Baiklah langsung saja kita lanjutkan ngaji kita seperti biasanya akan saya bacakan lafadz Arabnya kemudian Indonesia kemudian makna Jawa dan juga arti begonya arti Jawa bego yang ditulis dengan bahasa Arab yang ditulis dengan huruf Arab Bismillahirrahmanirrahim qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul qotata min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin amin ya rabbal alamin يا علي اذا تصدقت فتصدق باحسن ما عندك. فان صدقة لقمه من حلال احب الى الله تعالى من مئه مثقال من حرام. وسلمك عند رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كبد سيدنا علي وهي علي. Jika engkau bersedekah, maka bersedekahlah dengan hal yang terbaik atau perkara yang terbaik yang kau miliki, karena sesungguhnya sedekah satu puluhan, ya, satu suap, yang berasal dari perkara yang halal, adalah jauh lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Dibandingkan dengan sedekah seratus mithqol dari perkara yang haram, entah sumbernya ataupun barangnya yang haram, ataupun cara pendapatannya haram. Nah inilah rahasia yang telah diterangkan oleh baginda Rasulullah terkait dengan sedekah yang terbaik. Hendaknya kalau bersedekah adalah. Sedekah yang terbaik, perkara yang terbaik yang dimiliki untuk disedekahkan, dan perkara yang terbaik itu paling utama adalah perkara yang halal. Ini adalah prinsip untuk mendatangkan cinta kasih Allah kepada seorang hamba dibanding sesuatu yang harganya begitu mahal namun bersumber dari jalan yang haram atau perkara yang haram ini dikaitkan dengan daripada 100 mithqal kalau diibaratkan 100 mithqal satu mithqalnya itu 4,24 gram emas misalnya tinggal dikalikan 100 dirupiahkan mungkin puluhan atau sampai ratusan juta tapi kalau dari barang yang haram maka nilainya akan sangat rendah di sisi Allah tidak menarik mahabbah atau cintanya Allah wa sadaqatu tuntaqaddimuha qabla mautika afdalu min mi'ati mithqalin yatasaddaquna biha ba'da mautika Qala Allahu ta'ala yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Sampai sini dulu kita ngajinya. Dan pesan lanjut dari Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya sedekah yang kau keluarkan atau yang kau lakukan sebelum engkau mati ketika engkau masih hidup adalah lebih utama daripada sodako yang begitu banyak diibaratkan 100 mithqal oleh baginda Rasulullah yang mana sodako tersebut ialah sodako yang dikerjakan oleh para ahli waris yang mewarisi atau menerima warisan darimu setelah engkau meninggal, harta waris itu disedekahkan begitu banyak. Ini tidak lebih baik daripada sedekah sekedar atau tidak terlalu banyak, tapi kau lakukan semasa engkau masih hidup, dituturkan di dalam firman Allah, difirmankan oleh Allah. Yauma yang mar'uma qaddamat ziyadahu. Kalau sudah meninggal setelah meninggal itu disitulah setiap orang akan melihat buah dari apapun yang ia perbuat semasa hidupnya baik sekarang saya maknani dulu makna jawab Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ilmihi wa matana bi asrarihi wa anwarihi wa 'ulumi. amin. Ya Ali ya Ali idza tasaddaqta tatkalani sotaqo sabasira fa tasaddaq man qasataqo sabasira bi ahsani ma kelawan duih bagus barang ing kang tetep yang dalam sanding iroh Fa inna sadaqata luqmatin monggo stune sadaqo sak puluh an min halalin saking barang kang halal iku habbu luh kinasihan Allah taala maring Allah taala min mi'ati mithqalin din bang saking 100 mithqal min haram kang saking barang kang haram wa sadaqatu nutawi sadaqo suci tu qaddimu hakang dinginake sapa sira ing sadaqo qabla mautika ing dalam sadurunge mati ira Iku afdalu luhi utamu min mi'ati mithqal yang bangsa king satu mithqal Yata sodaku dagang bodoh sodaku sebuah ahli waris pihak kelawan satu mithqal Pada mauti kain dalam sa'wi semati iroh Kalau <yuhlaun> sudahu sepuluh tahun lalu taala, tahu ing yau yang burul mar qaddamat kota mati ada. Yama yang during dalam dina ningali sopal mer uwong maing barang uta perkara kedamet kang mus andingine geopo tangan ta wong lurune uwong Makna pigune makna Jawa ganti ditulis pego, ditulis dengan huruf Arab Ya ali nalika shodaqosira moko shodaqosira kelawan barang kang luweh bagus Sapa wangi sodako sak an saking barang halal iku didemeni marang Allah tinimbang sodako satu smithkol saking barang haram. Ya Ali sodako kang sirolakoni ing dalam sak mati iku luwih utomo tinimbang sodako satu smithkol kang podo sodako ahli waris ing dalam sak wusi mati Semoga kita semua dikerahkan oleh Allah hati kita untuk bersedekah dan diberi kemampuan untuk sedekah yang banyak, yang halal, dijaga oleh Allah selalu, kuat untuk menjaga, mendapatkan harta dari yang halal dengan cara yang halal. Amin, ya Rabbal 'Alamin, dan kita ditulis oleh Allah sebagai hamba yang berhak menerima Mahabbah, cintanya karena kita dicintakan untuk bersedekah dengan barang yang halal. Amin ya robbal alamin. Allahu alam bisawab. Semoga dikarunia oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, amal yang soleh diberi istiqomah dan husnul khotimah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.